Concordia Lounge. Oke, kali ini kita masuk ke dalam lounge-nya. Langsung saja, ini dia guys, tampilan dari dalam lounge-nya. Ini dia tempat duduk dan tempat makannya. Yang ini bagian khusus untuk smoking area, tapi view-nya langsung ke hangar. Dan bagian kanan, tempat duduk dan tempat makan juga. Inilah kartu-kartu yang diterima oleh lounge ini. Nah, berikut tampilan dari kartu prioritas yang diterima. Ini dia adalah minuman yang disediakan. Ada 4 macam minuman, teh, ada creamer, ada gula, kemudian ini dia rebusannya guys. Nah, ini ada ubi, pisang, kemudian bubur Manado. Selanjutnya, sup asparagus. Seperti ini. Terus, ini nasi putihnya guys. Ini sudah agak keras sih. Terus, ini adalah kue tiao goreng. Dan sayur rica rodo. Ini khusus khas Manado. Kemudian, ini ayam bumbu RW atau khas Minahasa. Agak pedas guys. Ada kerupuk, ada buah, ada gorengan, ini bakwan sih guys. Kemudian ada roti tawar, kemudian tosternya, dan ini ada meses, kemudian selai nanas, margarin, dan selai stroberi. Kemudian ini adalah kolak. Nah, di sini ada 2 macam sereal. Terus buah. Nah, buah yang ada adalah nanas dan susu untuk sereal. Ini dia guys, makanan yang saya ambil. Ada ayam, kue tiao, bakwan, ada sereal juga. Saya campur 2 macam sereal. Aku coba dulu ya guys, sereal. Susunya dulu. Oke sih. Oke lah untuk sereal sama seperti yang lain biasa ya. Kita coba main course-nya. Kue tiao. Standar guys, rasanya standar sekali. Ubi, ubi, oke lah, biasa juga sih. Ubi biasa banget. Ada pahit-pahitnya. Nah, keringat. Gorengan standar juga sih, standar sekali. Lihat. Ayamnya masih mentah guys. Ini ada, kelihatan kan masih warna pink. Ayamnya masih mentah. Lihat. Kok ini enggak? Untuk ayam tasty, pedas. Oke guys, jadi kita sudah coba makanan, kita sudah cek toilet dan wifi. Untuk makanan, aduh,
enggak banget sih guys. Yang paling cocok ya sereal, cornflakes sama Coco Crunch. Kalau yang lain itu taste-nya standar. Yang enak itu ayam tapi pedes. Kayaknya kurang cocok karena untuk yang mau terbang kan menghindari makan yang pedas, takut sakit perut di pesawat kan. Kemudian untuk wifi oke lah, nggak cepat tapi oke. Kemudian toilet bersih sih guys. Untuk yang mau masuk bisa bayar cash 115.000 per orang. Tadi kita masuk 1 rupiah sih guys dengan kartu kredit tertentu. Oke, overall untuk lounge ini dengan biaya yang dikeluar, kalau biaya 1 rupiah sih nggak masalah, tapi kalau keluarin biaya 115.000 rupiah, saya rasa penilaiannya saya kasih nilai 5. Karena makanannya standar sekali, terus rasanya standar. Yang satu enak tapi pedes, nggak cocok untuk penerbangan. Kemudian dengan lounge, executive lounge, dibandingkan lounge-lounge yang lain di Jakarta, itu ada tempat mandi sih guys. Jadi untuk yang butuh mandi ya bisa mandi. Kemudian variasi makanannya sedikit sekali guys. Jadi jika dibandingkan tempat-tempat lain ya dengan harga yang serupa, variasinya sedikit sih guys. Jadi overall nilainya 5 untuk Concordia Lounge di Bandara Manado. Oke, sekian dulu dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dadah.